Sekarang saya bertanya, material untuk membangun reklamasi tadi dari mana? Kalau itu kemarin saya sudah cek dari Bogor kebanyakan. Nah di Bogor tadi itu mengangkut material tadi ke Jakarta Utara, menghancurkan seluruh jalan di sana. Pasirnya dari mana? Dari Banten. Betul enggak? Ternyata dokumennya tidak ada di sana. Jadi batu seolah-olah kayak dari langit jatuh gitu loh. Padahal dari Bogor. Ya ada manipulasi kan tentang data dari mana material bangunan tadi. Di Bogornya, saya juga datang ke Bogor sehari sebelumnya. Untuk satu truk itu perlu pungli 80 ribu. Satu hari 3 ribu truk, jadi 240 juta uang haram beredar dari hulu sampai hilir sana.